Okey, assalamualaikum. Kita bersama bersambung lagi sembang pekerja, kali ini berceritakan kegagalan serius Malaysia di mata ILO. Tapi Yus, macam kita cerita tadi, penilaian menteri kita ni yang berhormat Datuk Seri M Saravanan ni, dia macam dia shock sendiri. Dia raikan dengan 3 biji kek di atas pentas. Dia nilai sendiri ke? Okey, sebab bro, kalau tengok benda-benda perkara yang dia buat, pencapaian dia potong kek 3 biji atau semua, benda tu dilakukan selepas, kalau bro ada ikut kita punya posting dalam Facebook New Malaysia dan juga sembang pekerja sebelum ni, Facebook NUBE mengatakan penilaian prestasi dia adalah kosong. Ya, bro Faizal pun hari tu dia kat tempat duduk sama ni, dia cakap zero, telur dia kata. Macam mana penilaian Faizal ni boleh sama dengan ILO? Jadi, macam perlu cakap tadi, lepas kita keluarkan benda penilaian yang macam tu, menteri ni pun buat dia punya pencapaian. Okay, potong 3 biji kek. Macam perlu cakap, tiba-tiba sekarang ni, dia kena potong tangkona. Caras. Kena caras tangkona. ILO sendiri keluarkan dia punya laporan, meletakkan Malaysia di mana khususnya kerajaan, orang kata Kementerian Sumber Manusia lah, di bawah pimpinan dia. Betul. Sebagai kegagalan serius. Ya. Tapi mungkin orang Malaysia ataupun kita lah generally secara umumnya, bila kita dengar ILO, kita tak nampak yang L itu labor. Yang tak nampak L itu labor, dan labor itu sumber manusia. Kan? Itu kita kena nampak. Itu kita melekatkan dalam kepala kita ni. Bila ILO bercerita, macam contoh sekarang ni dalam COVID kita ni, pandemik kita ni, bila WHO bercerita Help. Jadi jatuh di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia. Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan. Tapi bila ILO, Labour Organization, maknanya jatuh pada Sumber Manusia. Sumber Manusia. Jadi pasal yang dipertanggungjawabkan yang berkenaan dengan ILO ni adalah Kementerian Sumber Manusia. Dan yang menteri dia adalah Menteri Sumber Manusia lah. Kalau saya kata dekat sini bro, daripada laporan tu, kegagalan ni kenapa dia panggil serius kan? Dia kalau kecederaan, macam saya cakap tadi, kecederaan biasa dan kecederaan serius. Laporan ni bukan sekali dia kita gagal, tapi berkali-kali bro. Okey, kejap. Apa dia yang dikatakan laporan yang kita gagal ni sebenarnya? Okey, laporan yang perlu dihantar adalah laporan notifikasi yang apa, daripada kerajaan. Okey, macam saya cakap tadi, dia panggil piawaian tu, dia panggil convention. Convention. Okey. Apabila convention tu dah dipersetujui dalam persidangan, dia perlu bawa dan dia perlu orang kata buat pelaksanaan berdasarkan undang-undang sedia ada. Macam contoh, bila dia bersidang, wakil dari Malaysia akan pergi dan daripada convention itu dia akan persetujui perkara-perkara yang perlu dilaksanakan di Malaysia. Okey, sebagai negara anggota. Sebagai Okey, sebab bro kena ingat persidangan ILO tu dia ada 3 pihak. Okey. Dia panggil, sis Karuna pernah sebut, tripartite. Tripartite ni pihak kerajaan, pihak majikan dan pihak persatuan sekerja. Okey. Dia orang ni tiga-tiga pihak ni ada di ILO, persidangan yang diadakan di Geneva setiap tahun. Jadi tiga pihak ni dekat situ, satu convention digubal dan dipersetujui untuk dibawa balik dan dilaksanakan di convention tadi membawa maksud standard dan piawai. Standard, dan standard dan piawai yang perlu dibalik dan dilaksanakan di Malaysia. Okey. Alright. Jadi kat mana yang Malaysia gagal? Okey, kalau dekat sini daripada 2006 hingga 2017 ada beberapa lah, kalau kita nak nikan kat sini kan. Beberapa orang kata apa, convention yang masih tak actually ada banyak yang belum diratifikasikan. Cuma dalam laporan ILO ni dia hanya minta beberapa laporan sejak 2006 hingga 2017 yang masih tak ada respon. Gagal beri respon. Sedangkan ada bagi laporan ni juga sebenarnya termasuk dalam satu convention. Memberi laporan, menyampaikan laporan berkenaan dengan konvensyen juga telah dipersetujui. Ya, telah dalam satu konvensyen sebagai negara anggota. Sebab dia kalau kita tengok dalam 198 konvensyen 198 dia mana dia mewajibkan laporan oleh sesebuah negara kepada mewajibkan. Jadi itulah yang meletakkan Malaysia daripada gagal dan gagal yang serius. Kerana bertimbun-timbun, bertindan-tindan laporan-laporan yang patutnya disubmit
dikemukakan kepada ILO tak dibuat. Sebab kalau yang berkaitan dengan Convention 198 dari laporan yang tak dihantar tu, kalau kita nak tengok dalam artikel FMT tu, kita boleh nampak teguran yang dibuat oleh ILO pada sesi persidangan buruh tu, dia berkenaan penyerahan Convention keganasan dan gangguan. Kalau kita baca dalam laporan ILO tu lah. Serta saranan ke parlimen. Macam saya cakap tadi, bila bawa balik, dia nak melaksanakan selaras dengan undang-undang sedia ada. Of course, kadang-kadang satu-satu pindaan perlu dibuat. Apa saranannya kepada kerajaan? Ini kerja siapa? Kerja menteri lah. Kerja menteri. Betul tak? Betul. Dia macam ni. Dia balik daripada persidangan. Persidangan ni buat kat mana? Geneva. Switzerland? Switzerland. Oh, dia dah dapat pergi Geneva. Switzerland. Duduk sana 2 minggu ke 3 minggu 2 minggu biasanya minggu, dah ambil keputusan convention, balik ke Malaysia dan dibawa ke parlimen sepatutnya okay. Dan tindak tanduk susulan itu, itulah yang perlu dilaporkan balik kepada ILO, betul? Sebab sama ada sekatan ke, ada apa ke, dia sebenarnya bila dah bawa balik untuk persidangan seterusnya, sepatutnya dia kena sampaikan apa saranan dia kepada parlimen. Parlimen tak nak terima lah. Contohlah jadi apa dia kena laporan tu yang sekarang ni gagal berulang kali. Kalau aku jadi buat, aku akan tanya, kalau kau tak ada, buat apa kau datang? Betul? Ya? Kau belanja duit kerajaan, kau belanja duit rakyat banyak-banyak, datang duduk Geneva mahal sih. Mahal. Swiss franc. Ya, betul. Swiss franc. Mahal tu. Tapi cantik. Betul bang. Tapi cantik. Cantik. Itu yang seronok tu. Tu yang terlupa buat laporan tu. Tapi Yus, aku sebenarnya ada soalan yang lebih serius aku nak tanya. Okey, tapi kita terpaksa berhenti rehat sekejap. Lagi ya, okey. Selepas ini aku akan tanya soalan yang agak serius yang akan tukar mood kita kepada mood yang lebih serius. Okey, kita berhenti rehat sekejap, nanti kita kembali. Okey. Stand up. Don't give up the fight. Come on.